menentukan siapa pemimpinnya. Yang saya hormati Bapak Ketua KPU dan para anggota sekretaris dan staf, Ketua Bawaslu, Kapolres dan jajarannya TNI, Dandim dan jajarannya, Insan Pers, Ketua Partai Politik dari semua paket yang hadir pada hari ini, para tim sukses, pendukung ketiga paket yang saya hormati dan saya cintai. Salam untuk kita semua. Kami tadi dapat nomor 2. Itulah yang kami mimpikan dari tadi malam. Mendapatkan nomor urut 2 dari Partai Gerindra ini. Saat ini calon gubernur kami dari partai yang sama nomor urut 2 juga. Kami berdua emas satu tekad untuk menjadikan Kabupaten Sumba Barat Daya ini sebagai rumah bersama yang inklusif, unggul, demokratis, maju dan berdaya saing melalui tata kelola pemerintahan yang profesional, yang akuntabel, yang kredibel. Yang kedua, makna daripada nomor 2 terinspirasi dari Alkitab. Alkitab bilang ada dua hal di dunia ini. Ada waktunya di atas, ada waktunya di bawah. Ada waktunya berkurus, ada waktunya berkuburan. Ada waktunya terang, ada waktunya kegelapan. Ada waktunya senang, dan ada waktunya air mata. Terima kasih saya diberikan kesempatan kepada Pak Gatim. Kami hadir di tinggi pada malam pada sore hari ini melalui kegiatan pengambilan nomor urut pasangan calon. Bahwa apa yang telah disampaikan oleh calon nomor 1 Franciscus Martin Adelaro itu juga terinspirasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari apa yang hendak juga dia sampaikan. Rakyat sedang merindukan pemimpin-pemimpin yang lebih proaktif kepada kepentingan kepentingan. Bahwa yang senior Bapak Markus dan Taru dan Bapak Dr. Cornelis yang kami hormati, ini menginspirasi kita bahwa ada hal masa-masa kepemimpinan beliau berdua yang perlu juga kami lanjutkan dan yang tidak baik kami buang. Ketika ada hal itu menjadi bagian ini yang kami huni berdua. Dan kami akan terus mengilhami kepemimpinan karena kami hadir di bumi luar negeri pada umumnya melana sebagai orang yang beriman, bertakwa, dan bertanggung jawab kepada rakyat. Kami sungguh bertanggung jawab, jangan ragu. Hari ini, hari yang berrahmat. Hari ini ketiga paslon hadir, ketiga paslon hadir dengan partai-partai pengusung. Inilah kekayaan Sumba Barat Daya. Inilah kami-kami yang akan menjadi pilar pertama yang mengajak bapak, ibu, adik, kakak, mama, bapak, kakak, adik, warga lona memberi padal malala. Nomor 2, inspirasinya baik buruk. Jika itu memang buruk, maka baiknya dipakai. Jika itu selesai, maka harus akan dimulai. Jika itu dipaksakan, maka luangkanlah hatimu untuk berpikir. Ingat, nomor 2, jika tiba saatnya di tanggal 27 November tahun 2024, jaga kesehatan nomor 1, nomor 2, pilih rakyat. Kami juga akan
kami berdua supaya ada gizi pangan di bumi London ini. Pak Lurah. Amin.